Sengketa hasil Pilpres 2024 masih terus berlanjut. Baru-baru ini, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyerahkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi Selasa 16 April 2024. Memang apa itu amicus curiae? Amicus curiae adalah individu atau organisasi yang tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini lebih dikenal sebagai sahabat pengadilan. Jika menurut pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, amicus curiae ini adalah pendapat dari sahabat pengadilan. Menurutnya, pendapat tersebut digunakan untuk membantu peradilan menemukan rasa keadilan. Amicus curiae sendiri biasanya diajukan di pengadilan terkait kasus publik dengan kepentingan luas, seperti kasus hak-hak sipil. Nah, pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara bisa mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisis hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Ada tiga kemungkinan kepentingan pihak amicus curiae terhadap perkara yang sedang diperiksa hakim. Pertama, untuk kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya. Putusan nantinya akan mempengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok terlepas dari kepentingan para pihak yang berperkara. Kedua, untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara. Pihak amicus curiae ini dapat membantu menguatkan argumen agar pengadilan memiliki keyakinan untuk mengabulkan permohonan. Ketiga, penyerahan amicus curiae untuk kepentingan umum, yakni memberikan keterangan atas nama kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan itu. Memangnya bisa berdampak pada putusan hakim? Amicus curiae tentu akan turut dipertimbangkan oleh hakim. Praktik amicus curiae ini termasuk tradisi berhukum yang tidak ada dalam peraturan tertulis. Meski begitu, landasan hukum yang dikaitkan sebagai dasar konsep amicus curiae ada pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Namun, amicus curiae ini bersifat tidak mengikat hakim untuk digunakan dalam putusannya.